Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Zen Mameru. Untuk kali ini gue mau posting gapi albino platinum koi ini untuk anakannya, karena di sini udah memasuki usia 1 bulanan nih. Jadi mau gue sortir nih indukan pejantannya sama betinanya, mau gue pisah karena dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dini nih, usia muda, jadi kualitas anakannya nanti nggak bagus. Jadi di akuarium ini nih ada sekitar 3 nih, 3 anakan platinum koi ini. Ini salah satunya nih udah ketahuan nih jenis jantannya tuh. Dia agak lebih warnanya lebih terang dibandingkan untuk betinanya. Nah, ini betina nih tuh. Ini umur 1 bulanan lah. Nah, kalau ini nih pejantan nih tuh, 2. Nanti untuk pejantannya akan saya pindah ke wadah sini nih. Nah, ini pejantan umur 2 bulan setengahan nih. Albino platinum koi-nya. Kalau untuk yang betinanya nanti akan gue taruh di gentong pembesaran. Nanti setelah umur 3 bulan setengah 4 bulan lah baru gue mau kawinin. Nah, ini indukan betina yang satu umuran tuh sama yang di akuarium yang udah di display. Ini untuk indukan betinanya nih, umurnya 2 bulan setengahan. Oke, langsung gua tangkap nih untuk yang baru umur 1 bulanan lah ini. Udah kena tuh. Oke, yang terakhir udah kita tangkap nih. Untuk pejantannya masih umur 1 bulanan. Oke lah. Nanti setelah umur 3 bulan setengah lah atau 4 bulan udah bisa gua kawinin nih sama indukan betinanya. Oke kan, pantengin terus channel Zen Mameru. Untuk yang baru gabung, jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk terus pantengin channel gue kan. Salam Gapi Lovers dari Zen Mameru.